Halo Sobat Motoyama, kali ini kita akan ngebahas produk terbaru dari Motoyama, yaitu Jet Cleaner. Jet Cleaner yang di sebelah kanan saya ini ada Jet Cleaner 225 bar 150P, dan yang di kiri ada Jet Cleaner 165 bar 110P. Jadi bagaimana Jet Cleanernya, langsung aja kita review. Motoyama Jet Cleaner 110P dan 150P merupakan salah satu produk jet cleaner terbaik dan memiliki cara penggunaan yang mudah. Berikut ini adalah aksesoris dan kelengkapan Jet Cleaner 110P, yaitu terdapat pistol, stick dan nozzle HPC connector, botol sabun, dan selang 5 meter. Dan juga aksesoris Jet Cleaner 150P, yaitu terdapat pistol, nozzle, HPC connector, botol sabun, dan selang 5 meter. Unit ini terdapat handle yang sangat kokoh pada bagian atas, serta memiliki selang dengan panjang 5 meter, beserta tempat gulungan dan tuasnya agar tetap rapi setelah penggunaan. Di bagian samping terdapat kabel dengan panjang 5 meter, tidak lupa juga dengan tempatnya. Selanjutnya terdapat tombol on dan off, serta tombol debit kecepatan air dalam penyemprotan. Pada bagian bawah terdapat konektor untuk menghubungkan selang dari keran ke HPC konektor. Unit ini sudah terdapat pistol yang sudah dirakit beserta stick dan nozzle-nya. Tuas pistol dapat dikunci. Nozzle dapat disesuaikan untuk penyemprotan air. Terdapat juga wadah untuk pistol dalam jet cleaner ini. Di bagian belakang terdapat tempat sabun, dan di bawahnya tempat sabun terdapat pijakan untuk mempermudah dalam proses memindahkan jet cleaner tersebut. Dan ini ada versi kecilnya dari jet cleaner 150P, yaitu jet cleaner 110P. Unit ini hampir sama, tapi ada beberapa fitur yang di unit ini tidak ada. Dan di unit ini juga terdapat handle yang sama-sama kokoh, serta memiliki selang dengan panjang 5 meter beserta tempat gulungan dan tuasnya, agar tetap rapi setelah penggunaan. Di bagian samping terdapat kabel dengan panjang 5 meter. Selanjutnya terdapat tombol on dan off. Pada bagian bawah terdapat konektor yang tembus ke belakang untuk menghubungkan selang dari keran ke HPC konektor. Di bagian belakang terdapat tempat sabun. Di unit ini juga terdapat pistol yang sudah dirakit dengan stick dan nozzle-nya. Tuas di pistol dapat dikunci. Nozzle dapat disesuaikan untuk penyemprotan air. Serta terdapat koneksi selang ke pistol semprot. Dan berikut spesifikasi jet cleaner 110P dan 150P. Oke, segitu dulu video kali ini. Kalau kalian ingin unit ini atau ingin tanya-tanya seputar unit ini, kalian bisa langsung ke toko atau distributor Motoyama di seluruh Indonesia. Sekian, sampai jumpa.